Pawai Ta'aruf yang digelar dalam rangka Musabaqo Tilawatil Quran tingkat Kecamatan Alam Barajo ini dilepas langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana pada Rabu pagi. Pawai Ta'aruf mengambil rute SPBU Bagan Pete menuju pusat lokasi di Perumahan Puri Masurai 5, Kelurahan Bagan Pete. Pelepasan pawai dihadiri langsung oleh Camat Alam Barajo, Kapolsek Kota Baru, Babinsa, tokoh masyarakat, unsur Forkompimcam, dan lurah di lingkup Kecamatan Alam Barajo. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana berharap kegiatan mampu melahirkan bibit unggul di bidang tartil dan tilawah, sehingga nantinya dapat mewakili Kota Jambi di kancah provinsi ataupun nasional. Pada aparat keamanan, kami ucapkan terima kasih agar berhati-hati karena melintasi jalan yang cukup padat. Dan anak-anakku, terima kasih dan kita sama-sama menyukseskan MTQ Alam Barajo tahun 2023. Ditambahkan oleh Wakil Wali Kota Jambi pada akhir masa jabatan Fasa Maulana 2023 mendatang, ditargetkan untuk mewisuda 10.000 Hafiz dan Hafizah Quran tingkat SD dan SMP di sekolah-sekolah milik pemerintah. Agustri, Jambi TV.